channel Meo Barbar. Oke, di sini saya akan menjelaskan how to make money from Fiverr ya. Fiverr ya. Nah, di sini tuh gampang banget ya. Ini secara singkat aja, teman-teman ya. Yang pertama tuh kalian bisa, lah ini udah ada dari awalnya nih ya. Kalian ini freelance atau bisa juga disebut apa ya? Freelance atau kerjanya tuh nyantai, cuy. Nah, di sini ada website desain. Nah, ini kalian tuh bisa di sini lalu. Nah, ini ada yang minta berapa dolar nih? I will mix design redesign with website design. Begitu nih, ada starting form 350 dolar ya. Ini untuk pembayarannya bisa lewat pembayaran itu lewat PayPal semua kalau nggak salah nih. PayPal. Nah, terus ada logo desain. Ini yang paling terkenal tuh logo desain word press. Lalu ini voice over tuh ngisi suara cuy. Terus video explainer dan sosial media. Ini banyak banget cuy. Ilustrasi, SEO, transisi data entry, book cover. Masih banyak lagi nih. Apa kita contohnya aja kita apa ya? Eraser. Background nih, RS background juga ada cuy. Nih ada jasa ini ya, Eraser background. Nah, kayak gini doang tuh bayar 5 dolar tuh. 5 dolar tuh sekitar 75 ribu ya, mahal banget ya. Cuma kayak gini doang bro. I will do clear delete. Nah, ini tinggal continue ya. Nah, ini 2 MB high resolution ya, kualitasnya tuh jelas ya. Nah, begini teman-teman, banyak banget ya cuy. Kalian tinggal approve approve aja ya. Contohnya kita cari video animation ya. Nah, apa nih, bisa milih bro. Kita kerja di sini tuh kerjaan online semua bro. Jadi kalian bisa milih-milih jadi apa gitu, banyak banget nih. Visual effect, NFT, nulis juga nih, artikel dan blog ya. Net milih bahasanya dulu, artikel apa nih? Starting for 25 dolar tuh. Oh, SEO otomatis 35 dolar. Terus ada yang lainnya juga nih, apa ya? Digital marketing. Nah, ini lokal SEO. SEO juga mahal cuy.